Yuselo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama Maya ya. Dan hari ini teman-teman, akhirnya ini adalah final round ya teman-teman. Ya inilah ronde final antara Jet Esports dan Archangel ya teman-teman, yang kita tunggu-tunggu. Setelah kemarin Archangel bisa menumbangkan Capital Esports di lower bracket, sekarang ketemu lagi Jet Esports di final ya teman-teman. Ya oke, okay. Dan di sini kita bisa melihat Nala dan Kanta di band ya teman-teman. Dan hero dari Jet Esports ada KG, Jino, Tara, wow, Miruta dan Sena ya. Kemudian Archangel pakai Tarja, Chandra Fancy, Tepala, kemudian itu ya guys ya, Abinara ya guys ya. Oke, untuk Jet Esports ini mungkin untuk farmingnya lama ya, kalau posisi hero nya kayak gini ya guys ya. Tapi nggak tahu ya guys ya, di turnamen itu segala sesuatu itu bisa berbolak-balik ya guys ya, nggak bisa kita prediksi ya teman-teman ya. Kali ini yang main pro player ya guys ya. Oke, langsung aja, nggak ada cincong-cong, kita langsung skip aja di gameplaynya aja ya guys ya. Let's go. Oke teman-teman semuanya, ini dia teman-teman ya. Oke, grand final ya teman-teman ya. Wah, langsung tersini, langsung aja war-war yang sangat luar biasa di tengah ya guys. Kalau kemarin itu di belakang, sekarang di tengah ya guys ya. Oke, dan kalian dukung apa ya guys ya? Ya kolom komentar silahkan dipenuhi ya guys ya. Oh, dan dipenuhi apa itu guys ya? Oke, dan di sini lihat guys. Oke, hero-hero, wow, di sana si Handaru masih colek-colek ya guys ya. Dan di sini Taranya membackup Miluta teman-teman ya. Dan kelihatannya ini si MM-nya dibiarkan untuk sendiri nih guys ya, kelihatannya dari Jet Esports ya. Kemudian dari Binaranya masih menjadi petani ya guys ya. Ini Binara, ini adalah Binara anu ya guys ya, petani ya guys. Nanti di late game dia pasti akan jadi ya guys. Dan di sini si Archangel menggunakan Tepala ya guys ya, top global Tepala. Akhirnya pakai Tepala ya guys, akhirnya Tepala nggak di ban ya temannya. Dan di sini main aman ya guys, nggak ada permainan yang terlalu apa itu namanya sembrono ya guys. Jadi dua ini ya guys ya, dari dua pemain ini ya, player ini ya guys ya, player dari dua squad ini ya guys ya. Jadi mungkin ini, waduh, di sana tapi Binaranya blunder dan oh ala kadabra, first blood didapatkan oleh Tara ya guys ya. Seharusnya tadi sebetulnya kasih ke Sena dong. Oke, enggak apa-apa, tapi guys ya, wah, di sini masih ada pertempuran yang sangat nganu guys ya. Apa itu, sengit ya guys ya. Dan di sini si Sena masih saja guys ya, dan 1-0 untuk Jet Esports ya guys ya. Ayo Archangel, ayo Archangel ya guys ya. Archangel masa ini akan dibantai lagi ya guys. Wow, di sini si Handaru langsung ora-ora di situ ya guys ya. Oke, dan si oh si Taranya mau ulti nggak jadi. Masih santuy-santuy, ini game pertama, mungkin mereka masih anu ya, warmingan ya guys ya, pemanasan ya teman-teman ya. Oke, dan di sini si Sena berkolaborasi dengan Miluta dan juga Tara ya guys ya. Oh, Tarjanya tapi ini ya guys ya, sangat apa itu mengganggu ya, skillnya si Tarja itu mengganggu banget teman-teman ya. Kalau kalian apa itu pakai Tarja itu, skill-skillnya itu yang bulet-buletannya itu bisa untuk mengganggu musuh guys ya. Wow, dan di sini kakinya solo nyolong ya guys ya. Wow, ini pencuri swiper dikejar oleh Yanjae di sana. Wow, tapi mundur ya guys ya. Wow, ultimate-nya miss lagi dari seorang Sena ya guys ya. Ini si Sena ini dia aneh ya guys ya, apa itu namanya seperti yang kemarin ya, Archangel kemarin ya teman-teman ya, Archangel versus Jet yang pertama, Sena juga kayak gitu ya guys ya, menggila di apa itu di late game ya, jadi Tepala kalah guys ya. Oke guys ya, jadi tergantung pilot dan isinya ada war, apakah Binara mati. Oh, Binara mati dua kali teman-teman, 2 poin dapat oleh Jet Esports dan 1 poin untuk Archangel. Dan di sini Taranya, wah, Tarjanya diincar, tapi Milutanya sekaratul maut dan diincar oleh Tepala. Dan wow, connect guys ya, ultimate-nya dari Handaru, tapi masih ada flicker dari seorang Sena, jadi masih aman coy, mundur dulu coy. Wah, tapi apa itu, buff-nya dirampas oleh si Tepala batu ya guys ya. Wah, gila ini, keren ini, rame ini guys ya. Final ini harus 3 ronde ya guys ya, harus 3 ronde ya guys. Kalau nggak 3 ronde ya 2 ronde. Nggak tahu guys ya, ini nanti 2 kemenangan atau 3 kemenangan ya di final ini. Biasanya kalau di final itu 3 kemenangan ya guys ya. Oke, nggak tahu ya guys ya, kita coba tunggu dulu ya teman-teman ya.
Oke, dan di sini masih saja santai-santai ya guys ya. Hero-hero masih santai-santai, kenapa? Karena ya itu guys ya, enggak mau main blunder ini ya. Wow, dan di sini langsung saja transformasinya masih pakai flicker cuy. Sangat sulit itu untuk ditangkap. Dan di sini enggak berani, apakah berani untuk ngebug? Oke, masih berani guys, tapi ada Miluta. Miluta mengganggu dengan skill duanya ya guys ya. Oke, nah ini yang bahaya dari Miluta adalah kalau skill satunya itu mengenai musuh guys ya. Apalagi core-nya ya guys ya. Core-nya terkena itu bahaya sih guys ya. Dan di sini Tarjanya, waduh Tarjanya terjebakan apa itu ambus ya guys ya. Jangan keliwar-keliwar lewat ambus sendiri antar jauh. Wow, dan dibina yang ngamuk juga jadi matan tutul tapi nggak bisa ya guys ya. 4 versus 1. Mundur saja Binara, Anda mau ngapain Binara? Waduh, kena ultimate juga ya guys ya. Dan di si Gino, oke si Gino masih saja mengejar si Binara, masih Shanghai sama Binara ya guys ya. Wow, masih saja Shanghai ya guys ya. Gila ini si apa itu si Gino-nya ya, Shanghai ya guys ya. Oke, dan di sini si Senanya objektif sekali langsung ambil uang ya teman-teman ya. Karena di apa itu di sini ya guys, ini bagus banget ini si apa itu Yaksa nih. Yaksa itu turtle ya kalau di Mobile Legend itu ya teman-teman ya. Dan di sini Gino-nya masih, nah ya kan Gino itu OP guys ya, pakai Gino itu grok ya guys ya. Waduh, dan di sini dan tebel banget si Gino itu ya, pasifnya itu guys ya, kayak Johnson ya guys ya. Oke, mantap ya. Dan di sini wow KG-nya langsung memberikan apa itu namanya jurus kedua. Wow, dikejar oleh hero anjay. Oke, wah ini apakah blunder lagi si Chandra Fancy? Mundur dulu dengan menggunakan ultinya guys ya. Jadi ultinya tercuma dan di bawah Binara dibantai. Kelihatannya ini si Air Cangkil gak mau main apa itu namanya terlalu lama ya kalau udah kayak gini ya. Langsung aja NN. Taranya dapat 3 hero di sana tapi nggak ada follow up damage. Mundur saja si Tara. Oh, apakah akan dimajukan? Oh, dimajukan lagi dan Chandra Fancy blunder lagi ya guys ya. Nggak mundur malah maju terkena stun dan meninggal dunia. Dan di sini apa itu terjadi war di turret tengah dan ini kelihatannya nggak dilanjutkan. Tapi Handarunya juga Shanghai. Apakah ini Handarunya blunder lagi ya guys ya? Masih ada Sena loh, bahaya loh ya. Bahaya guys, ada Miluta. Wow, ultimate Miluta dikeluarkan, 2 hero terkena stun dan Sena masuk memberikan damage dan wow, Binaranya cakar-cakar di sana masuk tapi Rutus dapat oleh Sena ya guys ya. Terlalu besar damage Sena, akhirnya teman-teman dari Acengel mundur dulu ya guys ya. Mundur dulu. Oke. Wah, dan di atas sudah menghancurkan ya guys ya. Nah, ini guys ya, si KG lagi-lagi berulah ya guys ya. Jadi offlaner yang sangat handal ya. Jadi di offliner di chat esports yang menakutkan itu si KG teman-teman ya. Soalnya KG tadi di ban aja ya teman-teman ya. KG sama Nala gitu lah guys ya. Kanta nggak usah di ban ya guys ya. Kanta itu nggak OP kok. Itu tergantung yang make lah anjay. Oke guys, nah di sini wow Milutanya tuh. Skill satunya Miluta loh guys ya. Skill 1 skill 2 yang memberikan apa itu stun musuhnya. Waduh, Chandra Fancy kenapa puter-puter di situ? Enggak ada follow up damage. Wow, terlalu berani ya si Chandra Fancy ya teman ya. Menurut saya itu seharusnya si Chandra Fancy itu santai mundur dulu gitu ya guys ya. Oke, dan di sini apakah si Archangel kena mental karena kemarin sudah kalah melawan Jet Esport ya guys ya. Oh, enggak tahu ya guys ya, tanya mereka. Oke, di sini wow, papasan halo boy gitu guys ya. Enggak dilawan ya guys, enggak ada perlawanan. Dan sini Binar yang terus diincar oleh Sena dan juga si siapa itu, si Tara ya guys ya. Wow, Gino masuk dan assalamualaikum, satu mati. Oh, nah dan sini objektif sekali enggak langsung, dan ini dua hero pasti mati nih guys ya. Chandra Fancy dan Tepala pasti mati nih guys ya. Wow, gila, Allmighty didapatkan oleh Sena nih. Sena kalau udah Allmighty kayak gini ndak bisa di apa itu dihentikan ya teman-teman ya. Dan di sini si Chandra Fancy masih di situ dikejar. Dikejar Gino, 3 pemain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meninggal ya guys ya akhirnya teman-teman ya. Namanya kan hero-hero dari Archangel itu korat karit ya guys ya, kalau saya melihat ya korat karit ya guys ya. Mereka selalu terculik satu persatu, nggak ada temen satu persatu. Nah lihat tuh target juga satu persatu dihabisin ya guys ya. Ini mungkin strategi dari Jet Esports itu ngano guys ya, apa strategi keroyokan ya guys. Jadi kalau ada hero satu langsung keroyok ya. Dan ini dia, wah Handarunya, wah kena apa itu namanya jurus pemikat dari Miluta dan Chandra Fancy
animasi ultimate-nya enggak ada apa itu efek sama sekali ya guys ya. Dan sini binanya cakar-cakar minion bagus sekali, enggak ada minion tapi turret-nya sekaratul maut dan juga wow sekarat juga banyak sekarat di sini. Tapi terlalu tanky itu si kage. Oh si Handarunya offset lagi. Jangan sampai kembali Handaru, nanti mati Handaru. Mundur dulu aja teman-teman. Ambil nyawa deh turret ya guys ya. Oke, dan di sini si kaki enggak wow gila guys, tuh ini pasti si kaki ini pakai apa itu item mage ya teman-teman ya, yang memberikan regenerasi itu ya, spell fam itu ya teman-teman. Wow, oh mighty lagi dapat oleh Sena. Apakah ini akan menjadi wow, tapi melutanya di sana kelihatannya meninggal dunia juga kena turret ya kan. Oke, dan di sini Handarunya juga masih Shanghai. Wow, santai Handaru, nanti kamu mati kena Sena Handaru. Wah, Handaru masih di pojokan. Wah, masih mojok di situ guys ya. Hampir aja guys ya. Ini si Tara pasti akan nge-charge. Nih, ini di-charge nih sama Tara nih pasti nih. Oh, hati-hati. Handarunya Shanghai lagi ya guys ya. Dan di sini ultimate si Tarja tidak begitu berarti ya temannya ya. Tapi bisa meng-clear minion lah dan langsung objektif ke raksasa ya teman ya. Ini si Sena ini guys ya. Sena udah jadi, lihat tuh. Gila kan damage apaan itu guys ya. Raksasa cuman beberapa detik saja ya guys ya. Gila men. Cuman beberapa detik tadi guys ya, enggak ada 5 detik ya guys ya. Wah gila, dan di sini Jinonya juga offlaner ya guys ya, mengganggu teman-teman daripada Archangel. Dan Archangel lagi-lagi kocar-kacir di game pertama ya guys. Akankah ada di game kedua dimenangkan oleh Archangel? Kita tunggu dulu ya guys ya. Wah gila men. Dan di sini binaranya masih cakar-cakar fokus kepada minion. Mereka hanya bisa fokus. Wow, ultimate-nya sih Daru connect dan juga raksasa sudah jadi guys ya. Gila men. Ultimate Tara juga connect tadi guys ya. Dan di sini masih dan Senanya masih jebret-jebret di situ. Dan mundur dulu guys ya. Karena nggak ada minion ya. Minionnya masih terlalu lemah cuy. Masih terlalu lemah. Dan mungkin ini ya yang atas nih akan digetkan ini guys ya. Oke, ditunggu dulu. Awas hati-hati. Dan di sini positioning dari Sena itu bagus kan ya. Dia nggak pernah maju di depan sendiri, selalu menunggu Lord dan selalu menunggu hero tank di depan ya guys ya. Nggak berani maju sendiri ya guys ya. Gila, standar apa itu Tarjanya juga bagus menghilangkan minion dengan ultimate. Sini si apa itu Milutnya mati dengan binara. Awas hati-hati Sena. Tapi kritikannya terlalu besar. Oh mighty ya guys ya. Oke, apakah akan dimajukan lagi? Di sana ada si Handaru yang Shanghai. Handaru mati juga double kill. Apakah triple kill? Oke. Triple kill, mana ini brutalnya ini. Senanya juga kesurupan lampor lagi ya guys ya. Ini kesurupan lampor. Kemarin kesurupan lampor, hari ini kesurupan lampor lagi ya guys ya. Dan brutal mainnya ya si Jet Export ini ya. Memang ini makan apa sih si Sena ini guys ya? Makan nganu mungkin ya. Makan apa, diamond. Oke, langsung aja. Bukan Kitrin ya guys ya di sini ya guys ya. Oke, dan di sini hero anjaynya masih kemana itu? Dan wah, ini Archangel diporak-porandakan oleh apa itu Jet Export ya. Saya kira tadi 3 tank itu akan sulit sekali di early game, tapi ternyata di early game sangat-sangat sakit ya guys ya. Karena apa? Karena kaki ternyata build-nya adalah semi mage ya guys ya. Durabil. Dan di sini aku akan mati. Oke. Masih bisa hidup si Tara, masih ada pasif dan di sini si Tara Francis dia mati dengan cuma di basic attack ya guys ya. Dan di sini si top global kepala si Stoff tak bisa ngapa-ngapain guys. Nggak ada damage, nggak ada farm, masih level 13 15 ya guys, tapi nggak ada item jadi. Network kalah 20.000 itu 13.000. gila kling super ya guys ya. Apakah akan langsung di end ya guys ya? Kita tunggu ya guys ya. Si Handarunya Shanghai kah ini? Shanghai lagi ya guys ya. Handarunya Shanghai lagi ya guys ya. Kacang Shanghai ya guys ya, jadi kacang nanti ya guys. Hati-hati nih. Ini si Jetnya memang anu guys ya, permainannya itu agresif banget ya, walaupun hero-nya itu core-nya ya, hero core-nya itu cuman Sena loh. Dan juga ini si Milutnya ini cuma jadi support ini guys ya. Jadi dia itu menggunakan skill-skillnya jadi build cooldown ya guys, cooldown dan juga defense. Nah, di sini langsung dapat 4 hero guys ya, taranya gila.
Dan sini langsung saja maju ke depan. Tapi weh, Senanya mati oleh Handaru ya guys ya. Oh, dan ultimate-nya Handaru sangat connect sekali ya guys ya. Langsung balik Sukma di situ teman-teman ya. Dan si Sena langsung saja maju ke depan. Wah, dan Milutanya digeng juga teman-teman ya. Oke, masih bisa pulih lagi teman-teman ya. Oke, sabar. Ini kalau apa itu namanya kayak gini, waduh gila men. Tapi kelas war Sena maju ya kalah, dan binaranya juga nggak ada apa-apanya. Kritikal si Sena terlalu tinggi ya guys ya damage-nya ya. Dan lihat guys, sekali skill 2 3 basic attack langsung mati ya guys ya. Skill 2 3 basic attack mati, dan lihat tuh Senanya guys ya di belakang langsung gila. Dan dihabisi all down ini guys ya. Gila apro dapat oleh kaki all down ini guys ya. All down anjay. Gila men. GG banget ini CJ Esports. Masih ada, awas guys. Jangan blunder. Masih belum di end ya guys ya. Masih bermain-main di sana Jet Esports ya guys ya. Hati-hati. Tapi kelihatannya akan hancur ini guys ya. Turretnya guys ya. 3-2-1 dan matilah mereka ya teman-teman ya. Wow, game pertama dimenangkan oleh Jet Esports yang sangat brutal ya guys ya. Dan apakah di match kedua si Archangel bisa bangkit? Langsung aja kita cek, let's go.